banyak kemajuan yang telah kita lakukan sejak pertemuan kita di Bintan Januari 2022. Investasi Singapura ke Indonesia naik 40% dan volume perdagangan kita juga naik 25%. The President and I also discussed regional developments. I assured him of Singapore's full support for Indonesia's ASEAN chairmanship and for his priorities as ASEAN chair. Saya menyampaikan penghargaan atas dukungan Singapura terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN, dan prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN adalah menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi rakyatnya dan bagi dunia.